Mbak mau tanya, kemarin kita kirim paket itu tiga bagian dari Pos Solo, katanya kapalnya kebakar. Nah, gini, saya mau klaim, tapi untuk resepsinya ketelisut itu. Tapi sempat foto kemarin. Tanggalnya tanggal 24. Nanti yang di nomor antrian dulu Bu, atau itu duduk dulu nomornya dipanggil ke pos. Enggak, jatuh nanti. Adik. Turun aja, turun. Ikut papa itu, Bu. Ikut papa. Iya. Ini pengirimnya Bapak sendiri. Pengirimnya atas nama bapak saya, tapi papa saya juga sudah, jadi nggak bisa. Tapi bisa bikin surat pernyataannya. Makanya Mas Yudi kan petugas ini juga. Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus ya. Pak Agus. Tabang Grogol. Katanya kalian bikin surat kuasa aja gitu. Foto resinya itu bisa dikirimkan ke WA saya. Bisa, Pak. Bisa. Tinggal saya cetak. Iya. Tapi kalau untuk data apa asuransinya? Nanti ada enggak? Bisa dilacak enggak ya? Soalnya ini enggak ke foto itu. Ada, Pak. Oh, gitu. Nomornya. Ini asuransinya isinya susu bubuk ya, susu Pak bubuk. Ya. Harga tanggungan asuransinya itu 750. Fotokopi KTP bapak saya atau saya sendiri? Ini keduanya ada. Oh ya ada. Ini untuk apa? Bukti pembayaran. Surat kuasa kalau diperlukan. Oh iya. Ini invoice nya ya Pak? Iya. Kemarin suruh bikin katanya. Iya. Dilambatkan.